Hai, Shalom. Selamat datang dalam ruangan Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya mendoakan anda sehat-sehat selalu dan damai sejahtera. Pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Keberkatan dari Perjanjian Baru. Mari kita sama-sama membuka ayat Injil dalam Kolosi 1 ayat 26 hingga 27. Kepada mereka Allah mahu memberikan betapa kaya dan mulianya bahawa rahsia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekiranya kamu pernah pergi ke Israel dan kota lama Yerusalem, kamu pasti pernah mendengar atau mengunjungi tembok barat atau tembok ratapan. Ia merupakan salah satu tempat yang paling bersejarah bagi orang Yahudi. Sementara beribu-ribu orang dari pelbagai bangsa datang berpusu-pusu ke tembok ratapan setiap tahun untuk menikmati karya-karya arkeologi ini. Ada juga orang lain yang datang di situ untuk berdoa dengan harapan doa-doa mereka akan dijawab dengan lebih cepat di tempat itu. Saudara-saudari terkasih, tidak disangkakan bahwa tembok ratapan itu adalah suatu tempat keagamaan yang ikonik, tetapi dia di dalam kamu adalah perkara yang lebih hebat. Sesetengah orang terbawa-bawa oleh idea bahwa jika mereka berdoa di tembok ratapan itu, Tuhan pasti akan mendengar mereka. Sekiranya hal itu adalah benar, Yesus pasti akan mengajar kita tentangnya. Dia pasti akan menyuruh kita berdoa di tembok ratapan. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Para rasul juga pasti akan mengatakan sedemikian, tetapi mereka tidak melakukan sedemikian. Hakikatnya, Yesus telah berfirman, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Dalam Yohanes 4 ayat 21 hingga 23. Inspirasi dan keberkatan dari Perjanjian Baru ada di dalam hatimu. Ia ada dengan kamu di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, Roh melalui Rasul Paulus mendedahkan kebenaran tentang Christianity, misteri yang tersembunyi dari turun-temurun. Misteri itu adalah Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolosi 1 ayat 26 hingga 27. Ini adalah penglihatan Tuhan. Itulah sebabnya untuk Perjanjian Baru. Oleh itu, segala apa yang kamu perlukan dalam kehidupan ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kamu. Dan memiliki Kristus bererti kamu mempunyai segala-galanya. Mulai dari sekarang, lihatlah ke dalam hatimu, kerana dari situlah terletaknya semua jawapan. Kristus tinggal di dalam hatimu. Kamu telah diberkati dengan semua berkat rohani dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 3. Keseluruhan perwatakan dan sifat manusia Yesus, segala apa yang dia wakili, kehidupan, kuasa, kebijaksanaan, keagungan, kemuliaan dan rahmatnya, kesemuanya tinggal di dalam kamu. Inilah berkat Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuat pengakuan.
Kristus tinggal di dalam aku dan Dia telah memenuhi aku dengan segala rahmat dan kemampuan untuk berkuasa dan memerintah dalam hidup. Kristus yang ada di dalam diriku adalah segala-galanya. Dialah jaminanku untuk kehidupan yang mulia, makmur, berjaya dan berkualiti. Amin. Mari kita sama-sama membuat renungan tambahan di Filipi 4 ayat 13 dan Kolosi 3 ayat 1 hingga 4. Haleluya. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.